Okay, Ki. Okay, Ki. Ini kira first season Iki dengan Selangor eh. And malam ni akan ada kira macam reveal lah untuk jersey Selangor untuk musim ni. Maybe first of all, apa expectation Iki untuk jersey musim ni? Expectation Iki untuk jersey Selangor ni Iki nak macam better lah pada tahun lepas kan. Nak nampakkan lagi elegant lah jersey tu. Macam warna merah dia, warna tak ada boleh menyelah lah. Orang kata sebab yelah Selangor kan memang orang kata dikenal sebagai gergasi merah, so diharap jersey tahun ni lebih menyelah lah pada tahun sebelum ni. Okay, maksudnya Iki prefer warna merah tu dikekalkan dalam jersey Selangor kalau gergasi merah kan. Maybe ada orang kata tambahan warna apa yang Iki harapkan? Mungkin merah dengan something? Sebenarnya Iki dah tengok dah jersey Selangor yang baru ni. So what do you think of the jersey? Jersey memang, yelah selain warna merah, dia ada warna hijau dan warna kuning. Macam warna merah, orang tahu memang Selangor merah tu dengan kuning. So bila hijau tu orang kata permintaan daripada Tengku Muda Selangor lah. Dan jersey kali ni kita tengok lebih macam old school. Nampak old school sebab ada zaman bila time ada jersey jenis macam ni juga memang kata nampak cantik lah dari mata Iki sendiri lah. Oh, maksudnya okay, Iki lagi prefer design-design yang old school lah. Ya, Iki rasa macam yelah kalau macam old school tu boleh membuatkan suatu team nampak lebih yelah macam memang Selangor ni dikenali sebagai masa tahun-tahun dulu memang Selangor gah kan. So mungkin old school ni boleh membawa untuk Selangor lebih padu lah pada tahun ni. Macam tu lah. Okay. Macam Iki cakap nak buat Selangor lebih padu. Iki sendiri dah tengok design tu macam mana. Adakah ini menjadi semangat baru untuk Iki dan tim Selangor? Macam kita tahu Selangor last season not really macam kedudukan tu tak berapa nak macam yang nak dicapai lah. Bagi Iki jersey tu kalau yelah warna apa sekalipun, jenis apa sekalipun, tapi yelah bila kita sebagai pemain kalau bila dah sarung jersey tu rasa mungkin jersey tahun ni bila disarung rasa semangat tu lebih lah sebab dia ada tiga warna kan, warna yang macam orang kata memang nampak colourful lah, tak cantik lah. Merah, hijau? Dengan kuning. Merah, hijau, kuning. Okay, Iki dah tengok jersey tu. Personally, Iki suka ke tak? And apa Iki rasa first time nak sarung jersey Selangor? Personally, Iki tengok jersey yang baru ni Iki tak sangka pun yang jersey tu akan dipatternkan macam tu. Bila Iki tengok, rasa macam wow lah sebab ya sebelum ni Iki asyik warna kuning dengan warna hitam je. So, bila pakai jersey yang baru ni warna merah, kuning, hijau ni Iki nampak lebih pada Iki sendiri. Iki macam handsome sikit lah pakai jersey colour ni. Tak adalah macam biasa je pakai tapi maybe lebih semangat lah lepas ni untuk bermain pada tahun ni dengan Selangor. Okay, Iki boleh kalau boleh share sikit apa design-design yang kira Selangor terapkan untuk jersey baru ni? Design simple je sebenarnya sebab dia tak ada corak-corak apa pun. Dia cuma ada macam satu garis warna hijau, lepas tu kuning dengan merah. Macam tu lah, dia tak ada design yang macam design apa-apa pun. Dia memang simple gila lah. Simple dan old school lah. Yep, simple okay. Dan old school. Alright, Iki nak tanya Iki, sekarang ni kita tengok post Iki kat Instagram semua, Iki sibuk bermain dengan burung selain Iki workout semua. So maybe boleh share hobi baru Iki sekarang ni? Okay, hobi baru ni bela burung kan. Sebelum ni memang Iki selalu bela kucing. So masa tu kucing Iki hilang rasanya lepas Iki pergi Thailand, memang tak jumpa dah. So bila bela kucing ni sedih dia lain macam lah kot bila hilang. So sekarang ni ini member Iki yang dia kata try lah bila burung kan. So yelah apa salah sebuah benda baru. Memang sebenarnya geli nak pegang burung tapi dah lama-lama dia dah jinak, dia dah biasa lah.
memang burung ni lah hobi baru kan. Komitmen tak jaga burung macam jaga anak ke apa ke? Tak ada, benda ni tak ada komitmen sebab masa kita beli pun dia dah bagi set untuk makanan dia, sangkar dia. So nanti tak tahulah besar nanti dah macam mana. So masa baby ni tak adalah susah sangat nak jaga. Apa yang buat Iki nak bela burung sebelum ni ke? Iki memang ada sifat penyayang kat haiwan ke apa ke? Ha, sebelum ni memang Iki bela kucing. Kucing memang Iki sayang. Memang Iki minat untuk bela haiwan kan. Memang dia lah peneman hari-hari kan. Tak adalah bosan sangat bila duduk jauh ni kan. So yelah, Iki ni sebenarnya try benda baru gitu ya. Memang sifat sayang kat haiwan tu ada lah. Apa benda susah kalau jaga burung ni? Susahnya bila lepas dia macam ni, dia akan berak merata-rata tau. So kita kena tengok dia, kita kena yelah kena tengok dia lah mana tiba-tiba dia berak lah. So kita kena lap cepat-cepat lah sebelum dia kering. Sekejap, Iki punya gambar. Okay Iki. Sekejap. Okay. Hello? Yep. Iki boleh dengar tak? Boleh. Sekejap. Speaker Iki off ke apa tu? Rasanya semua okay ya, semua. I punya off eh? Sekejap. Okay kot, rasanya okay kot. Iki tadi Iki cakap design untuk jersey Selangor old school ada 3 warna, merah, hijau, kuning. Dalam satu jersey kan? Dalam satu jersey. Merah, hijau, kuning dalam satu jersey old school. Iki suka old school punya style eh. Benda tu pukul 9 malam ni eh? Okay. Lagi satu jersey Selangor ni dia ada yang baru ni, dia ada collar lah. Sebab memang dulu kan boleh raju. Tak kacau ke kalau korang main bola? Itulah. Tapi bagi Iki selesa lah, selesa. So bila peminat beli, so dia orang boleh bawa pergi kerja untuk pergi mana-mana lah, memang sesuai lah. Tapi bagi korang untuk player yang main ada collar ni okey ke? Not bad lah. So kena biasa kan lah. Senangnya tak suka kan? Dia macam mengganggu lah kita kan. So apa nak buat, kena ni lah, pakai je lah. Okay Iki, thank you. Sorry kacau. Okay, tak apa. Thank you, bye-bye, take care. Assalamualaikum. Salam.